Hi Vedang, how are you feeling? Very excited. Also today free practice. Check it. Okay, so yeah, we do. Like, you know, the last one, right? And all the time, yeah. Me as well, I'm the same as I do. Di sela-sela kegiatan balap motornya di ajang Red Bull Rookies Cup, pembalap andalan Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Veda Ega Pratama menyempatkan diri untuk berkunjung ke kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, setempat. Veda pun menceritakan mengenai keikutsertaannya di ajang balap internasional itu. Pada seri keempat lalu di sirkuit Mugello, Italia, Veda berhasil tampil mengesankan. Pada race pertama ia finish di peringkat kelima dan di race kedua finish di posisi kedelapan. Sehingga sementara ini ia menempati peringkat 8 klasemen pembalap dengan raihan 39 poin. Balapan terakhir di Italia, ada improve sempat 5 besar dan saya senang dengan hasilnya, Veda pun berharap di laga selanjutnya ia berharap bisa lebih baik lagi. Pada akhir pekan ini ia akan kembali turun di ajang yang sama. Di sirkuit Assen, Belanda sebagai lanjutan Red Bull Rookies Cup 2024. Target ke depan semoga saya bisa podium di Belanda minggu ini atau malah bisa nomor 1, ucapnya, di Assen Belanda. Menanti aksi Veda Ega Pratama di Red Bull Rookies Cup Assen. Veda Ega Pratama, pembalap muda berbakat dari Indonesia siap kembali mengebrak di Red Bull Rookies Cup 2024 yang akan berlangsung di sirkuit Assen, Belanda pada tanggal 29 hingga 30 Juni 2024. Veda Ega telah menunjukkan performa yang sensasional di seri-seri sebelumnya. Penampilannya yang gemilang ini mengantarkannya ke posisi di 10 besar klasemen sementara. Di Assen, Veda Ega bertekad untuk tampil maksimal dan meraih kemenangan pertamanya di musim ini. Sirkuit Assen terkenal dengan tikungannya yang cepat dan lurus panjang, yang cocok dengan gaya balap agresif Veda Ega. Alvaro Carpe meraih pole Red Bull MotoGP Rookies Cup keduanya di Assen setelah menjadi yang tercepat sepanjang sesi kualifikasi sore hari, pembalap Spanyol berusia 17 tahun itu mencapai puncak. Timnya di lap kedua dan meningkat pada lap keempat dan keenam. Angin kencang dari dua sesi bebas telah mereda tetapi baik pemimpin FP1 Rico Salmela, pebalap Finlandia berusia 16 tahun maupun Valentin Perrone, pebalap Argentina berusia 16 tahun yang memimpin FP2. Tidak dapat mengalahkan Carpe di sesi kualifikasi. Salmela start dari P2 dan Brian Uriarte melengkapi barisan depan di P3. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama akan memulai race 1 dan race 2 dari posisi row keempat atau tepatnya grid 12. Lap time tercepat Veda di sesi kualifikasi berjarak 1,459 detik dari Carpe. Perjalanan Veda sendiri di sepanjang Jumat kemarin yang diadakan dalam 3 sesi secara umum cukup stabil di pack tengah dari tim Shed. Di FP1 ia berada di posisi 12 dengan jarak 1,6 detik dari Salmela. Sementara di FP2 Veda berada di posisi 11 dengan jarak 1,08 detik dari Perrone, dua balapan RBRC akhir pekan ini dapat disaksikan langsung di www.redbull.tv. Balapan 1 diadakan pada hari Sabtu 29 Juni 2024 pukul 17 CET, pukul 22 WIB, dan balapan 2 pada hari Ahad 30 Juni 2024 pukul 15.30, pukul 20.30 WIB. Menatap seri 4 MotoGP Rookies Cup 2024, siap tampil maksimal, Veda Ega Pratama bidik podium perdana di sirkuit Assen bikin bangga Indonesia. Pada seri keempat MotoGP Rookies Cup 2024, yang akan digelar di sirkuit Assen pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama, bertekad untuk memberikan penampilan terbaiknya. Veda yang telah menunjukkan potensi besar sepanjang musim ini menargetkan untuk meraih podium pertamanya dalam ajang bergengsi ini demi mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Sirkuit Assen yang dikenal sebagai katedral, kecepatan menawarkan tantangan unik dengan kombinasi tikungan cepat dan teknik yang membutuhkan ketepatan tinggi. Bagi Veda ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan kemampuannya dan menunjukkan bahwa ia adalah salah satu pembalap masa depan yang patut diperhitungkan.
Veda telah melakukan persiapan intensif untuk menghadapi balapan di Assen berbekal latihan fisik yang keras. Dan strategi balap yang matang, ia optimistis bisa bersaing dengan pembalap-pembalap senior. Terik dari seluruh dunia, saya sih percaya diri untuk balapan di Assen saya akan memberikan yang terbaik. Dan semoga bisa meraih hasil yang membanggakan, ujar Veda dalam sesi wawancara sebelum keberangkatannya ke Belanda. Prestasi Veda di musim ini memang patut diapresiasi meski baru pertama kali mengikuti MotoGP Rookies Cup, ia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan di setiap serinya. Konsistensi dan determinasi yang tinggi menjadi modal utama bagi Veda untuk terus bersaing di level atas. Dalam balapan-balapan sebelumnya ia kerap kali menampilkan performa yang menjanjikan meskipun belum berhasil naik podium, di sisi lain dukungan dari masyarakat Indonesia juga semakin mengalir deras. Semangat dan doa dari para penggemar menjadi penyemangat tambahan bagi Veda, banyak yang berharap agar Veda bisa mengukir sejarah baru dengan menjadi pembalap Indonesia pertama yang meraih podium di ajang MotoGP Rookies Cup Sirkuit Assen. Ajang balap motor Red Bull Rookies Cup musim 2024 memasuki seri keempat yang mengambil tempat di Sirkuit Assen, Belanda. Awal mula berdirinya Sirkuit Assen sendiri, berkaitan dengan sejarah event balapan motor tahunan di kota tersebut yang sudah bergulir sejak 1925. Sejarah panjang balapan di Sirkuit Assen membuatnya diberi julukan sebagai The Cathedral of Speed atau Katedral Balap di Belanda. Ciri utama dari sirkuit ini adalah lintasannya yang terbilang sempit, serta ragam karakter tikungan baik tajam hingga cepat memberi tantangan pada para pebalap. Mampukah Veda Ega dapatkan podium pertamanya di sini? Karena jumlah tikungan di Sirkuit Assen sendiri mencapai 18, dengan 6 mengarah ke kiri dan 12 lainnya mengarah ke kanan. Untuk gelaran ajang Red Bull Rookies Cup Belanda 2024, jumlah putaran yang harus dilalui pebalap mencapai Desember 15 lap dengan total jarak mencapai 118,1 km. Perlu diingat, kecelakaan besar pada 1992, insiden mencekam di tikungan debut Assen Belanda. Balik gemerlap dan kemegahan tersebut, terdapat risiko tinggi yang selalu mengintai para pembalap. Veda Ega Pratama harus waspada, karena dia baru pertama balapan di sini. Salah satu insiden paling mengerikan dalam sejarah MotoGP terjadi pada tahun 1992 di Sirkuit Assen, Belanda. Kecelakaan besar di tikungan pertama ini melibatkan beberapa pembalap dan menjadi momen yang tak terlupakan bagi para penggemar dan pelaku MotoGP. Yaitu, Mick Doohan, juara dunia 5 kali asal Australia ini terlibat dalam insiden tersebut, namun beruntung tidak mengancam nyawa. Jadwal lengkap balapan Veda di Red Bull Rookies Cup Sirkuit Assen Belanda, drama balapan merebut posisi pertama untuk pertama kalinya. Red Bull MotoGP Rookies Cup akan kembali menghadirkan serangkaian balapan yang penuh adrenalin, selalu dinantikan oleh para penggemar di seluruh dunia. Terutama dari Indonesia, tak lain tak bukan adalah penampilan Veda Ega Pratama. Sirkuit Assen akan jadi laga selanjutnya, bertempat di Belanda, dengan Sirkuit Assen The Cathedral. Veda dan kawan-kawan akan berpacu sengit memperebutkan posisi pertama pada seri ini, sedangkan puncak klasemen dihuni Maximo Quiles. Apakah Veda siap torehkan sejarah segel podium Red Bull Rookies Cup? Untuk pertama kalinya, patut kita nantikan. Maximo Quiles berhasil mempertahankan posisinya di puncak klasemen sementara dengan 110 poin. Balapan ini memberikan gambaran awal tentang siapa yang akan menjadi pesaing utama musim ini. Veda Ega Pratama yang baru saja debut di Red Bull Rookies Cup sudah berani bersaing di barisan depan, buktinya dia sudah menempati posisi 8 besar klasemen sementara dengan raihan 39 poin, selisih 71 poin dari Maximo Quiles. Cukup dengan raih podium di seri-seri terakhir, Veda dah mampu rebut posisi pertama Red Bull Rookies Cup. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, tampil semakin baik pada balapan Red Bull Rookies Cup 2024 yang kini sudah menyelesaikan seri kedua. Pembalap asal Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, itu mendahului Charter Thompson untuk posisi ke-10. Posisi Veda terus naik dan pada lap kelima, ia menempati posisi ke-9 setelah menyalip Christian Daniel. Veda terus memacu gas motornya pada balapan kali ini dengan terus menjaga jarak dengan rombongan pembalap-pembalap di depannya.
Ia lalu mencatatkan best lap saat memasuki lap ke-6 dengan waktu 1 menit 45,106 detik. Momentum ini ia manfaatkan dengan baik, dengan menyalip dua pembalap sekaligus yaitu Marco Morelli dan Giulio Pugliese pada lap ke-7 untuk mengamankan posisi 7. Morelli sempat mengambil alih posisinya, tapi best lap yang kembali ia catatkan dengan 1 menit 45,033 detik membuatnya kembali mengamankan posisi 7 dari pembalap Argentina tersebut. Memasuki lap ke-9, Veda semakin cepat di mana ia menajamkan catatan best lap-nya dengan 1 menit 44,663 detik, dengan beberapa saat kemudian ia naik ke posisi ke-6 setelah overtake Alvaro Carpe. Ia sempat menduduki posisi ke-5 pada lap ke-11 saat mendahului Rico Salmela. Namun, satu lap berikutnya posisinya diambil alih oleh Carpe. Seri ketiga Red Bull Rookie Cup akan dimainkan sirkuit Mugello, Italia pada 1 hingga 2 Juni mendatang. Penyelenggaraan seri ini bertepatan dengan seri ke-7 MotoGP Italia 2024 yang digelar di tempat yang sama. Klasemen ke-8. Veda Ega Pratama akui bikin kesalahan di Mugello. Veda Ega Pratama terus berjuang untuk meraih podium di kejuaraan Red Bull Rookie Cup 2024. Pembalap asal Gunung Kidul itu menunjukkan penampilan yang begitu impresif di sirkuit Mugello, Italia. Pada race 1, Veda beberapa kali memimpin jalannya balapan. Namun, lap terakhir ia tersenggol pembalap lain sehingga posisinya melorot sampai di urutan ke-10. Veda finish di posisi ke-5 pada akhirnya, sementara di race 2 penampilan Veda juga cukup bagus. Namun, persaingan kali ini lebih ketat karena rombongan terdepan diisi lebih banyak pembalap. Pembalap binaan Astra Honda Racing Team itu harus puas di posisi ke-8. Saya membuat kesalahan saat balapan, saya bisa bertarung tapi hasilnya tidak bagus untuk saya. Saya akan berusaha tampil lebih baik di babak berikutnya, jelas Veda Ega Pratama dilansir dari Red Bull. Dengan raihan 19 poin dari Italia, Veda saat ini berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 39 poin. Putaran selanjutnya akan berlangsung di Assen, Belanda dan semoga Veda meraih podium pertamanya nanti. Hasil race kedua seri ketiga Mugello. Veda Ega Pratama tunjukkan kelasnya di Red Bull Rookie Cup Italia. Luar biasa aksi yang ditampilkan oleh Veda Ega Pratama pada race Red Bull MotoGP Rookie Cup putaran ketiga yang berlangsung di sirkuit Mugello, Italia pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta itu. Di race kedua berhasil finish ke urutan 8, yang sebelumnya di race ke-1 finish di posisi ke-5. Memang belum podium, namun penampilan Veda layak diacungi jempol. Sepanjang balapan Veda selalu berada di rombongan terdepan. Dan bahkan beberapa kali ia memimpin jalannya perlombaan. Ia yang memiliki peluang juara pada balapan kali ini mengatakan, kurang beruntung, setelah tersenggol pembalap lain yang membuatnya melebar dan terlempar ke posisi ke-10 pada tikungan pertama lap. Terakhir saat ia sedang memimpin balapan untuk meraih kemenangan perdananya. Di sisa balapan, Veda yang tampil impresif selama balapan tak menyerah hingga kemudian posisi ke-5 ia amankan untuk meraih poin yang merupakan torehan tertingginya sejauh ini. Ada insiden di lap terakhir, yang mana pembalap crash yang hampir menabrak Veda Ega Pratama, Veda menjawab. Saya senang dengan balapan hari ini, namun saya kurang beruntung, kata Veda, dilansir dari laman resmi Red Bull Rookie Cup. Di tikungan pertama pada lap terakhir, seseorang menabrak saya dan saya terdorong keluar, namun saya beruntung karena tidak terjatuh, lanjutnya. Saya berusaha keras di lap terakhir itu dan finish di posisi ke-8, jadi saya senang dengan itu, tambahnya di race kedua ini. Pembalap asal Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, itu mengatakan setelan motornya masih belum sempurna pada balapan kali ini.